sekalian kayak gini, ha? Bakal, emang bakal. Kalian mancing-mancing emosi saya saja, ha? Mana kalian ke sini? Bangsat, ha? Gak bisa diajak ngomong baik-baik. Gak bisa diajak ngomong baik-baik, ha? Ayo. Jangan mancing emosi saya. Saya juga sama loh seperti kalian dulu ini, ha? Kalian enggak bisa diajak baik-baik. Ayo, tos aja, ayo. Orang kayak gini lu kalah, ha? Orang kayak gini lu. Sini. Ayo. Siapa yang mau berantem lagi, ha? Ayo. Bentar, tahan dulu. Lu mobil, motor, apa? Kekuasaan lu dapat di sini. Diam. Udah diam. Gak mungkin saya ikut kalian. Kita ikut di sini, kita kuasai di sini bareng-bareng. No. Ayo kalau mau ngobrol baik-baik dulu, main ngobrol baik-baik dulu di sini. Cewek paling main cakep-cakep, bro. Cewek. Asong anjing. Udah lah, ngobrol lagi, ayo tadi. Udah. Hei. Bodoh kalian. Enggak bakalan terasa dan
Astagfirullahaladzim. Ayolah kalian mending tobat, ayo ikut sama saya, yuk tobat. Astagfirullahaladzim. Kalian emang mau seperti ini terus, ha? Kalian itu nggak bakalan hidup terus loh, pasti mati loh kalian itu. Astagfirullahaladzim. Udahlah, cuma lah. Ayo, ayo, ayo kita tobat yuk, masing-masing tobat yuk. Gak ada gunanya kalian kayak gini, preman. Malu loh, malu. Kalian tuh bikin malu negara kalian sendiri. Lah bukan ceramah lah, justru saya kasihan, kasihan sama kalian. Hei, masa depan kalian itu masih panjang loh. Lu kalau kasihan sama kami, lu ngapain di sini? Astagfirullah. Ngerepotin aja. Ngerepotin gimana? Saya itu cuma mau bertanya loh. Enggak perlu dikasihani sama lu di sini. Kayak gua baru saja di sini sepertinya. Ya udah gini aja. Ada yang larang-larang seperti kalian, seperti kau ngomong kayak gitu lah. Astagfirullahaladzim. Saja sudah habis. Lu mau seperti sapu ini? Sapu ini masih ada loh. Dia kuat loh. Gak percaya saya kalau dia dihabisin itu sama kalian. Kalian itu cuma pembohong. Pembohong kalian. Pembohong dari mana? Pembohong. Udah. Kalian ini sebenarnya sampah, sampah masyarakat loh kalian. Sampah masyarakat loh. Iya. Ngomong sama kalian itu mancing-mancing saja, mancing-mancing emosi saya, ha? Kalau lu enggak sejago lu datang ke sini berantem sama gua, ayo. Hah? Astaga. Hati mau sampai ini. Allahu Akbar. Udah kebukti juga tadi, ha? Gua enggak perlu bukti, sekarang bukti. Satu lawan satu lu mau. Astagfirullah. Mati di sini. Allah Akbar, enggak ada gunanya loh. Enggak ada untungnya kita ribut ini, ya. Sakit-sakit. Enggak ada untungnya. Hah? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Udah, tobat yuk. Kamu itu kalian dapat apa sebenarnya kayak gini? Dapat apa, ha? Kalian sukses kayak gini. Bakal sukses kalian kayak gini, ha? Bakal, emang bakal. Kalian mancing-mancing emosi saya saja, ha? Mau kalian ke sini. Bangsat, ha? Gak bisa diajak ngomong baik-baik. Ayo kalau mau berantem di sini, berantem. Waduh, kalian ayo maju. Kalian gak bisa diajak ngomong baik-baik, ha? Ayo. Ayo lah, jangan mancing emosi saya. Saya juga sama loh, seperti kalian dulu ini, ha? Kalian gak bisa diajak baik-baik. Orang kayak gini lu kalah, ha? Orang kayak gini lu kalah, ha? Sini. Ayo. Siapa yang mau berantem lagi, ha? Ayo. Entar, tahan lu. Tahan lu, tahan lu. Silakan, Sang. Iya, gitu. Apa lu kita dulu aja? Dia bergabung sama kita. Ajak dia. Bodoh kalian, bodoh. Mana mau saya ikut sama kalian? Justru apa? Lu mau apa? Turutin. Ya, betul. Lu mending sama kita-kita di sini. Ah. Kamu mau mobil, motor, apa? Kamu kekuasaan lu dapat di sini. Diam. Udah diam. Gak mungkin saya ikut kalian. Kita ikut di sini, kita kuasai di sini bareng-bareng. Nanti timbangin lagi penawaran kita. Gak mungkin saya seperti kalian. Eh, gago. Hajar, gago. No. Ayo kalau mau ngobrol baik-baik dulu, ngobrol baik-baik dulu di sini. Baik. Ayo. Dengan lu pikirin lagi penawaran kita. Pikirin apa, Mas? Apa? Kita turutin. Enggak, saya tanya lagi, kalian itu sudah punya apa di sini? Hah? Gua tahu kekuasaan Mat Gajah, semua ini punya Mat Gajah. Nah. Jadi lu mau apa? Nah, itu punya Mat Gajah. Iya. Kalau kalian ya dibayar. Anak bawahnya, kita dibayar. Semua apa yang lu minta? Ngapain kalau dia bisa ngabulin permintaan kamu, ha? Tapi kamu masih
ngebegal-begal orang, malak-malak orang. Ya, kalau gak buat apa loh? Apa-apa, bodoh. Kan kalian digaji sama bos kalian. Kami bukan digaji, tapi kami diberikan kesenangan. Kesenangan di wilayah ini. Kau juga akan disenangi itu kalau ikut sama kami. Sudahlah, makanya. Gimana orang ini banyak omong. Allah. Allah. Lu mau aja cewek paling cakep-cakep, bro. Cewek. Asal anjing. Wah. Udah lah, ngobrol lagi ayo, ayo tadi. Udah. Hei. Astagfirullahaladzim. Enggak ada kapok-kapoknya kalian. Gua enggak bakal kapok sampai mati pun gua enggak bakal kapok. Gua enggak akan mundur. Astagfirullah. Lu kok gini ayo. Bodoh kalian. Enggak bakalan terasa dari tadi juga saya ngomong percuma kalian nyerang saya percuma. Dengan lo udah gak mau tawaran gue tadi ya? Lah gak mungkin lah. Karena pengalaman jadi jahat kayak gini saya juga pernah ngalamin. Gak ada gunanya. Hidup saya juga sama dulu gak ada gunanya. Gak ada gunanya loh kalian, hah? Mending kalian ikut sama saya ikut ayo. Saya juga pernah kayak kalian. Alhamdulillah hidup saya sekarang itu lebih tenang. Kalau sudah kita ada di jalan Allah. Percuma loh. Lebih baik lo ikut. Sama kalian itu. Saya udah bosan masa lalu. Saya lebih parah dari kalian. Kalian itu cuma mau bisa dibawa. Udah lah sekarang lo jangan. Masing-masing saja. Sepertinya saya ingin bertemu dengan kesombongan. Siapa yang sombong? Punya ilmu segitu aja loh sesuatu. Allah Akbar, siapa yang sombong? Saya nanya baik-baik loh. Lu nanya baik-baik, tapi lu nanyain ketua kamu. Karena saya punya urusannya sama ketua kalian. Bukan ya. Sama kalian, ngapain kalian juga terus kayak gini? Bos, buah. Berurusannya bukan sama orang seperti ini. Gua berurusannya sama para pejabat. Bodoh, orang-orang hebat. Kamu ingin bertamu ke tempat kami seperti ini. Lebih baik lagi. Gini terus kita bisa kewalahan berhadapan dengan satu orang ini. Hah? Gimana ketua? Untungnya ribut-ribut kayak gini lah. Gimana ini? Baiklah. Saya emang sebenarnya masih penasaran.
Apa kalian hobi berantem? Hobi kalian berantem? Gua hobi berantem. Gua hobi berantem. Panggil sekalian bos kalian. Hah? Saya mau nyari bos kalian doang. Panggil bos kalian, anak buah kalian. Sasuan kau ingin. Panggil. Sudah panggil saja. Kalian itu sebenarnya nggak ada apa-apanya loh. Mungkin nggak ada apa-apanya. Iya ngapain? Percuma juga kalian. Sini semuanya pada takut. Oke. Karena di sini tempat wilayah kami. Lihat pembalasan.
Kasih tahu bos kalian. Kasih tahu bos kalian, saya nunggu di sini. Saya nunggu di sini. Saya nunggu di sini, ha. Bawa semua pasukan kalian. Banyak-banyaknya pasukan kalian bawa ke sini. Alhamdulillah. Sama dia. Enggak tahu gua dapat apa kalau gua ikut Mat Gajah. Dapat apa? Gua dapat semua yang gua ingin. Semua apa maksudnya? Kalian yang seperti gini. Seperti gini. Ngomong apa lu goblok? Masih aja sendiri. Udah ayo tobat ikut sama saya. Gak usah suci lu ngajak-ngajak. Gak usah suci. Saya itu cuma kasihan sama kalian. Kasihan. Gak usah, gue gak perlu dikasihanin sama orang. Siapa lagi yang akan kasihan sama kalian gak kalau bukan manusia? Gak usah. Udah ayo ikut ya. Tobat ya, udah tobat. Ayo. Kalian sempat menyerang Sapulidi gak? Sapulidi. Ah! Yeah!